Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya Zakaria Pangeran dalam koleksi batu-batu asal Maluku. Nih, saya punya satu batu lagi, yaitu batu dari Seram. Bacanya Seram, bukan Seram. Bukan batu seram, tapi namanya batu Seram. Seram ini ada di Maluku. Kalau bacaan itu di bagian utara, tapi ini di Maluku bagian tengah. Pulau Seram namanya. Batu dari Pulau Seram. Batu ini berjenis bulu macan. Coba kita lihat. Ini awalnya pemberian teman, bongkahan, terus dikasih deh ke tukang batu untuk digosok. Nah, cangkangnya beda. Ini cangkangnya yang full tanam, ikatannya full, beda sama yang ini, ya kan? Ini dipakai 4 biji penahan itu pinggir-pinggir. Sementara yang ini full tanam. Batu ini dia berproses, masih metamorfosis. Kalau di senter udah kelihatan tembus, tapi di bagian pinggir-pinggir, masih di pinggir-pinggirannya. Keistimewaan batu-batu dari Maluku itu karena sebagian besar itu bisa berubah, dengan kata lain dia masih metamorfosis. Awalnya sih batu ini punya saya ini, ujungnya ini aja, ujungnya ini yang kelihatan kuning-kuning. Tapi setelah saya pakai sekitar 3-4 bulan, udah mulai muncul lagi kuning-kuning di bagian tengah, udah mulai membesar. Jadi batu ini dia berproses. Batu dari Seram, jenisnya bulu macan. Lihat kuningnya tengah itu udah mulai proses. Batu-batu dari Kepulauan Maluku itu keunikannya itu yang saya bilang tadi, selain batunya berproses, dia bersenyawa dengan tubuh kita. Untuk mempercepat prosesnya itu kalau telapak tangan kita ini basah oleh keringat, digosok-gosokin aja begini. Pada saat tangan sering keringat tuh, nah, coba digosok-gosok seperti ini. Atau kalau kita berpuluh atau keringat di leher atau di wajah, ambil itu keringat terus digosok-gosokin begini. Maka dia akan cepat berproses. Untuk teman-teman yang hobi batu, yang mulai belajar memiliki batu, alangkah baiknya itu kita pilih batu yang setengah jadi, bongkahan, terus tuh kita bawa ke tukang batu. Karena kalau kita beli gampangan, sekarang mudah ditipu sama orang. Kalau batunya batu asli, kita udah tahu nih asli nih, bukan masakan atau bukan sintetis. Bawa deh ke tukang batu untuk digosokin. Kan ada seninya, seni milih batu.
terus seni ngegosok, dan kalau udah jadi kan kita puas, ya kan? Nah, oke deh. Ini batu dari Pulau Seram. Pulau Seram, Maluku bagian tengah. Ya, kita lihat. Oke deh. Sekian dulu dari saya. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan dan koleksi batu dari Maluku yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.